sinetron Ikatan Cinta emang benar-benar fenomenal. Bahkan saking fenomenalnya nih, semua hal yang berbau Aldebaran Alfahri dan Andini Karisma Putri pasti viral di media sosial. Yang paling gres nih, pasangan suami istri yang tinggal di Tegal Parang, Jakarta Selatan, Ani Nuraini dan Nasrullah, memberikan nama anak keduanya dengan nama Andini Karisma Putri alias Andin. Andin kecil lahir pada 8 Maret 2021 dengan berat 3,5 kg dan panjang 4,9 cm. Bayi Andin pun mendadak langsung viral di medsos. Uh, kalau yang di yang bikin dia viral ya, aku kan nggak terlalu ngerti. Itu juga masukin cuma foto sama kata-kata aja gitu namanya. Terus tahu-tahu viral terus cuma aku ya ya udah gitu aja nggak nggak terlalu ini gitu hmm. eh taunya bener beneran bisa viral uh, apa sih arti namanya ternyata hmm. artinya bagus oh ya udah kenapa nggak pakai aja gitu Tadi maunya laki tadinya kan sebelum itu nanti belum tahu cewek kan hmm. iya saya maunya laki laki kan aldebaran aldebaran alfari Sutri yang ternyata fans garis keras sinetron *Ikatan Cinta* itu pun kegirangan. lantaran Amanda Manopo, sang pemeran Andin di Karisma Putri, memberikan ucapan selamat atas kelahiran si Andin kecil. Gak cuma ucapan doang, orang tua Andin ini juga berharap Amanda Manopo punya waktu untuk kopi darat sama Andin kecil. Di nggak nggak ada respon ya? Oh, cuma ada respon. yang kemarin itu dapat ucapan aja, kritik aja, ucapan Amanda, cuma ucapan selamat atas kelahiran bayinya, terus yang namanya ini cuma ucapan terus doa, udah gitu aja, atau buat Amanda, Amanda Manopo, pemeran Andin, kalau bisa, kalau ada waktu, boleh dilihat dede Andinnya, Andin kecil. Halo Ibu, selamat ya untuk kelahiran anaknya, semoga Andin, Andini Karisma Putri bisa menjadi anak yang tua dan keluarga. Sebelum bayi Andini Karisma Putri, ada pula bayi Aldebaran yang duluan viral di media sosial. Namun sayang, gegara penyakit kelainan jantung, bayi Aldebaran harus menghadap kepada sang halik sebelum wafat, Putri Arne Saloka, istri Arya Saloka, pemeran Aldebaran, bahkan sempat mengajak followers dan fansnya untuk menggalang dana bagi operasi jantung bayi Aldebaran yang biayanya ditaksir mencapai 250 juta rupiah.